Ya, Baik. baiklah, Auda. Seperti yang kita janjikan, kita ini bersama dalam segmen Bisai Tahtu. Kita ini akan membicarakan tentang di sebalik sungkup muka bersama dengan tetamu kita yang kita undang secara virtual pada hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Meja Besar Rusli bin Bujang. Ya, terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ali dan Wadi. Apa kabarnya nih, Tuan? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat ya. Gembira dengan rasanya. Wali dan Ani. Hey, kami berdua pun dalam keadaan sehat sejahtera ya, saja pada pagi saja. Ini. Sebenarnya senyum, tetapi di sebalik sungkup muka ini memang senyum, tetapi tidak nampak. Itulah. Menarik sekali. Kemana kita tahu yang senyum itu, tidak nampak. Tu. Iya, tak. Dapat apa ni, mengecilkan mata kita ini saja supaya tahu kan. Baiklah. Di sebalik sungkup muka, itu tajuk yang kita ketengahkan pada hari ini. Syukur Alhamdulillah ya, negara Brunei Darussalam insyaAllah akan masuki fasa awal endemik mulai besok ini, Tuan ya. Dan langkah ya, pengawalan perlu diteruskan nih, ya. Termasuklah pemakaian sungkup muka. Pikir tak endemik ini indah lagi perlu makan sungkup muka, tetapi masih ya. Kerana itulah norma baharu kita nih. Nah, uniknya kali ini, Tuan, Tuan memilih untuk memperkatakan satu hal yang masih sangat relevan di sebalik sungkup muka itu yang dibawakan ya. Jadi apa maksud atau apa di sebalik sungkup muka ini? Kita persilakan Tuan Meja untuk memberikan mukadimahnya. Okey, terima kasih Wali. Alhamdulillah. Dan seperti yang dikatakan tadi lah, sekarang ini sudah masih berada dalam normal baharu ataupun reality baharu, di mana pemakaian seperti masa ataupun sungkup muka, kita ini dikendaki untuk mengatur jarak, belum cuci tangan, ranah di rumah, semua ini adalah sebagian daripada norma baharu yang perlu akan ketani jalanilah di masa-masa akan datang, khususnya dalam semasa endemik ini lah. Sepertinya awal itu dia itu karena saya pikir selepas endemik ini semua akan balik seperti normal. Tapi tidak ada, itu namanya new normal itu, itah normal baharu yang akan ketani lalui selepas ini insyaAllah. Dan pemakaian sungkup muka ini salah satu daripada hal yang usulnya dalam masa terdekat ini belum dapat ketani elakkan. Sebagai langkah berjaga-jaga itu ketani masih perlu dikendaki untuk memakai sungkup muka tu. Dan ini yang adalah sebab setiap hari memakai sungkup muka itu sebagai konsultan tingkah laku, saya merasa terpanggil lah untuk bercakap macam mana ni sebenarnya, apa yang boleh kita ni menggantikan yang bahagian anggota yang tertutup di sebalik sungkup muka kata ni tu. Itu mulut lah sekali dalam konteks untuk kita ni memulakan perbicaraan, memulakan komunikasi bersama orang dengan orang lain dah, supaya macam mana jangan apa tu, walaupun di sebalik walaupun kita terpaksa menggunakan sungkup muka tu, macam mana komunikasi itu masih dapat kita ni buat dengan lebih berkesan. Of course lah, dengan pemakaian sungkup muka ni kita ni itulah, ia akan sedikit sebanyak akan menjejaskan interaksi kita ni bersama orang lain. Bahkan seperti yang tadi wanita dia apa tadi, betul senyuman katanya itu akan terpampan lah, hidden lah, dia sembunyi di sebalik sungkup muka katanya itu. Tapi sebenarnya walaupun yang terpampan, masih lagi ada bentuk-bentuk lain ataupun message boleh kita ni sampaikan. Ada lagi tingkah laku lain yang boleh kita ni sampaikan walaupun kita ni dengan memakai sungkup muka tu. Tapi itulah kajian-kajian mendapati memang pemakaian sungkup muka ni, ya, kata ni terasa macam mengubah suara kata ni. Tapi sebenarnya kajian mendapati tidak mengubah suara kata ni itu secara signifikan. Tapi cuma macam mengurangkan saja, bang. Okay. So itah sebenarnya apa yang ingin saya perkatakan pagi ini, walaupun ya di sebalik sungkup muka, sebenarnya saya ingin memperkatakan macam mana kata ni meneruskan komunikasi kata ni, perbualan kata ni bersama keluarga, kawan-kawan, sanak saudara, rakan di tempat kerja, dengan cara yang masih berkesan walaupun kita ni terpaksa memakai sungkup muka itulah. So sekian dalam ini, dalam masa yang sama juga kata ni atubah tadi dapat mensyukuri lagi bah, betapa besarnya peranan mulut kita ni itulah dalam kehidupan kita ni, walaupun kita ni masih belum bercakap, tapi lekan yang terpampan itu, wah, rupanya ada aspek-aspek yang dapat nampak tersembunyi disebabkan oleh pemakaian sungkup muka ni tadi. Dan kajian-kajian juga mendapati untuk kita dibuat komunikasi ini sebenarnya bukan hanya melalui mulut secara verbal lah, bahkan lebih besar lagi sebenarnya pengaruhnya, kesannya kepada pendengar adalah komunikasi secara bukan lisan, non-verbal. Bahkan kajian mendapati
67%, 67% kesan, makna daripada percakapan kita ini, perbualan kita ini, itu dapat dikesan melalui daripada tingkah laku, tingkah laku yang bukan lisan. Ya, contohnya lah, contoh, kalau saya betul, kalau saya tadi, apa fungsi kita ini percakapan misalnya? Contoh fungsinya adalah supaya kita ini dapat menyampaikan message, itulah. Artinya saya bercakap, so, bercakap itu sejak atau membunyikan saja bahwa dalam keadaan terpampan kan. Tapi kalau kata dengan ikuti tingkah laku yang boleh membantu dengan jelas tadi sampaikan, bercakap yang kata ini, mendengar. Okay. So hal-hal macam itu atau yang insya Allah boleh akan lebih memperbaiki lagi lah bentuk perbualan kata ini itulah. So ini yang ingin saya sampaikan lah pada pagi ini lah, bahwa selain berkomunikasi secara lisan, sebenarnya ada aspek-aspek lain. Walaupun mulut kata itu terpampang dan tertutup, tetapi sebenarnya kata ini masih boleh menggunakan petuk anggota-anggota lain, khususnya mata, okay? Dan penggunaan suara kata ini juga. So ini yang saya ingin perkatakan lah, mata, suara, dan yang lebih penting juga adalah body language, bahasa tubuh kita ini, untuk membantu kita ini menyampaikan message-message yang ingin kita ini kongsikan. Itu dah sebagai itulah yang ingin saya, yang saya masukkan itulah walaupun sebagai mukadimah pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi memang bermacam-macam iktibar rupanya kita ini dapati daripada kita ini memakai sungkup muka ini. Salah satunya adalah cara kita ini berkomunikasi memang berbeza, kata Tuan tadi, memang berbeza, dan oleh itu Ketani terpaksa menukar sedikit, mengadaptasi sedikit cara Ketani berkomunikasi, itu dengan Ketani mendengar daripada bercakap. Dan ada Ketani katakan juga kita perlu lebih banyak mendengar daripada bercakap. Jadi ini satu hal yang sangat menarik ni untuk Ketani bincangkan bersama. Bagaimana ni caranya Ketani bercakap Atuk supaya orang mahu mendengar apa yang Ketani cuba cakapkan Atuk? Silakan Tuan. Okay. Betul. Berkali tadi juga ada salah satu kali pengejaran besar yang kita terima dah setelah kita terpaksa menutup muka menggunakan suku muka ni. Berkali atau takhalis sebabnya kata ini terasa bahawa kenapa Allah Ta'ala itu menjadikan dua telinga, satu mulut. Artinya supaya itu kita ini sepatutnya lebih banyak mendengar bah, daripada banyak bercakap. Tapi cara realitinya, kita ini lebih banyak bercakap daripada mendengar orang adillah. Jadi dengan keadaan menutup tertutup-tutup, kita ini sudah dipaksa, dipaksakan untuk mendengar orang ini. Dan sebenarnya untuk menjadi pendengar yang setiaannya, sebenarnya satu hal yang sangat luar biasa lah kalau kita ini sudah membiasakan diri untuk mendengar. Bahkan kalau dari segi penerimaan pengetahuan, knowledge, kita dengan mendengar itu insya Allah kita akan lebih banyak memperoleh pengetahuan daripada kita bercakap. Okay? So, dengan mendengar itu insya Allah kita akan memperoleh bercakap. Now, bila kita nyanyi saya tadi, pertanyaan tadi itu, macam mana untuk kita itu supaya orang mendengar perbualan kita ini, apa yang ingin kita sampaikan itu. Pertama sekali, kita ini perlu ada tingkah laku mendengar, okay? Attending behavior dalam bahasa Inggerisnya. Tingkah laku mendengar itu yang menunjukkan bahwa bila kita ini bercakap, orang itu, kita ini menunjukkan pada orang itu bahwa kita ini minat dengan apa yang ingin dicakapkannya itu. Okay, contohnya, duduk dalam keadaan duduk selesa. Berbanding kalau saya nampak kerja dalam TV dia, saya berpeluh tubuh macam dia. Kalau saya berpeluh tubuh itu untuk menunjukkan saya macam berapa berminat. Okay, ataupun tengah-tengah percakapan misalnya, saya sudah menutup mulut dengan orang. Saya tutup mulut. Menutup mulut itu satu tingkah laku yang macam kurang, boleh menunjukkan orang kurang selesa. Ataupun dan sebagainya. Sambil menggerak-gerakkan apa itu menunjukkan minat. Ataupun bahkan saya mengalihkan ke badan saya. Di sini tempat saya orang berkomunikasi, saya mengalihkan badan ke sebelah, ke samping kanan atau ke kiri dan sebagainya. Ini boleh menjejaskan. So artinya dalam berkomunikasi kita ini, saya tadi selain daripada lisan itu, aspek bukan lisan ini mainkan peranan yang penting. So dipanggilnya antaranya ada tips lah yang paling mudah itu supaya orang mendengar itu, dipanggilnya solar, S-O-L-E-R, sit squarely. Mulanya duduk dengan menghadap secara berhadapan dengan orang itu, dengan posisi terbuka, okay? Open position, dengan posisi terbuka. Terbuka itu tidak berpeluh tubuh tapi menghadap orang itu. Kemudian kata ini condongkan sedikit pada kata itu, buku ke belakang. Bah, kalau kata ini menyandar macam saya cuannya, saya menyandar ke belakang ini, ini memberikan gambaran seolah indah minat. Okay. Ataupun terlampau santai dengan apa yang cakap orang-orang. Tapi bila saya condong sedikit ke hadapan, oh, ya benar-benar berminat ni. Okay. Forward. And then, perlu ada eye contact. Nah, itu Allah tadi tutup. Kan itu tadi tingkah laku. Mana dah melibatkan mulut tu. Baru melibatkan non-verbal tadi, yang bukan lisan tadi. Ingat itu, yang bukan lisan tadi, sampai 67% boleh mempengaruhi.
sebenarnya lebih tinggi pengaruhnya tu untuk menyampaikan mesej itu dengan berkesan itulah. Okay, so artinya dan eye contact, perlu ada eye contact. Kata ni perlu menyampaikan. Tiga saat saja kata ni boleh dapat mengadakan satu connection lah dengan orang yang kata ni bercakap itulah. Sebab itulah ni macam mana sekarang kan ya. Kata ni buat secara virtual lah. Saya cuma melihat kepada kamera di laptop ini saja. Dan Wali mungkin akan melihat melalui di studio, akan melihat kamera. Kajian-kajian sains anda mendapati, walaupun kita ni seolah-olah berbicara secara adunya, secara direct, tapi sebenarnya masih indah sama. Kalau kita ni berbicara secara langsung, direct, berhubung bahadapan, yang kata ni berhadapan lah, face to face, bersemuka. Okay? Berbanding dengan melalui virtual ni, secara online. Sebab ada apa yang dipanggilnya happy hormones lah. Hormon-hormon bahagia, endorphin, oksitosin, serotonin, semua tu lah EDSO, EDSO, endorphin, dopamin, oksitosin, serotonin. So hal-hal macam ni, ia cuma hadir kalau kita dapat berkomunikasi secara direct, secara bersemuka. Tapi tahu ni dalam keadaan masa ni kerana pandemik ni, kerana COVID, ni perlu juga menggunakan inilah. Suatu apa yang saya masukkan tadi tu, bila kita berkomunikasi dengan semoga tu dengan menunjukkan tingkah laku tadi tu, tingkah laku yang menunjukkan tadi tu berminat untuk mendengar tu, insyaAllah orang akan minatlah untuk mendengar percakapan kita ni. Kemudian kita ni perlu mengelakkanlah dalam perbualan tu, jangan tak ada unsur-unsur yang apa tu yang lebih kepada negatif ataupun gosip ataupun banyak kata ni tu membawang. Apa ni? Kamu ucap-ucapkan membawang, mengucapkan orang ataupun mengomplain hal-hal terjadi. Hal cerita tu ataupun menyalahkan orang, blaming, memberi alasan dan sebagainya lah. Atau banyak lagi kita ni kadang-kadang itu membawang tadi tu. Kata ni tambah-tambah lagi apa tu perkara tu saya kecil tapi kata diperbesar-besarkan lagi. Okay, so ada hal-hal cara ni yang akan mungkin itulah mengurangkan minat untuk orang itu mendengar kata ni. Jadi apa tips supaya orang itu mendengar kata ni, berminat untuk mendengar kata ni itu. Terima kasih tadi perlu sampaikan secara jujur. Okay? Dengan itulah jujur, apa yang ingin kita dikongsikan atau jangan ada apa tu ada alasan lain lah, ada lain. Kemudian perlu dengan autentik. Autentik itu maksudnya kongruen. Maksudnya saya yang bercakap tadi dengan saya, dengan personality saya, dengan topik siapa dua-dua adalah satu hal yang benar, Pak. Bukan satu yang persona. Persona itu maksudnya yang saya sengaja saya tampilkan. Macam, ini juga pengajaran lain, ini topik ini ataupun mask. Ya. Mask itu anggap ia sebagai topik, mask. Jadi masa itu ia menyembunyikan kata di siapa, kata di sebalikkan itu, Pak. Personality kata yang sebenarnya itu siapa, Pak. Sedangkan diri kita yang sebenarnya itu adalah bila kita ini berhadapan, bila kita ini melihat cermin, diri kita ini sendiri, kita ini seorang diri, akhirnya ada tu kita ini menjadi diri kita ini sendiri. Tu. So, untuk kita ini orang berminat dengan apa yang kita disampaikan itu, kita ini perlulah betul jujur, congruent, dan perlu integriti. Maksudnya apa yang kita ini cakapkan itu, we mean it, kita ini sampaikan. Dan akhir sekali itu perlu kita ini sampaikan dengan itulah, dengan penuh kasih sayanglah itu maksudnya. Bila apapun yang kita ini sampaikan atau dalam message-message itulah. Ya, itulah insyaAllah dengan cara-cara itu insyaAllah akan orang akan lebih berminat lah untuk bersedia untuk mendengar kata ini insyaAllah. Alhamdulillah ya. Perkongsian daripada yang mulia Tuan Major sebentar tadi ya berkenaan dengan bagaimana caranya ya orang mahu mendengar ya apa yang ingin kita ini cakapkan. Body language memainkan peranan yang penting. Intinya di sini perlulah mempelajari ya kemahiran berkomunikasi. Sebagai contoh saja kalau kita ini indah menunjukkan minat untuk mendengarkan perbicaraan seseorang tersebut ya. Memang saya akan begini tu memang tapi minat mesti begini. Mesti menunjukkan minat dan antisipasi dalam perbualan ataupun perbicaraan tersebut ya. Walaupun mulut tertutup tapi anggota badan yang lainnya boleh pasti mampu untuk membantu komunikasi tersebut ya. Betul. Nah, sekarang mungkin Tuan boleh kongsikan di sebalik keterbatasan akibat pemakaian sungkup muka ini. Bagaimana kita ni boleh memperbaiki dan mungkin juga meningkatkan lagi keberkesanan komunikasi di sebalik pemakaian sungkup muka ini, Hani ya? Ya. Alhamdulillah. Okay, terima kasih boleh atas pertanyaannya tu. So, lagi sekali terjawab muka kata tadi walaupun separuh ditutup muka dengan mulut dari itu ditutup. Jadi itu mengurangkan apa namanya tu keberkesanan komunikasi lah, dari segi teknik komunikasi lah. Tapi sebenarnya tanya saya tadi, ia boleh kita digantikan, kita ini boleh kukuhkan dengan anggota-anggota lain. Contohnya yang paling utama yang pertama dan utama adalah mata kita ini. Mata ini yang paling ajaib ni. Nama itu pepatah Melayu kan ya, dari mata
turun ke hati. Seperti yang lurus itu adalah cendera mata, bukan cendera hati. Ada orang pada-pada mengubah menjadi cendera hati. Yang lurus itu cendera mata awalnya itu. Pasalnya ia dari mata dulu, baru turun ke hati. Bukannya cendera ditentu turun ke hati itu. Maksudnya mata ini memainkan peranan yang sangat besar. Kalau saya masa panjang, saya boleh menjelaskan. Ya. Dengan melihat mata saja, waliha, dengan melihat mata ini saja, kita ini boleh mengenal pasti orang itu boleh bercakap benar ataupun indah. Ya, saya ini sangat singkat. Saya cuba wali dengan tua, wali namanya. Bila cuba ingati misalnya, ya sebenarnya saya ini melihat mata ini, mata saya ini. Ya. Bila cuba, soalan-soalan saya ini, ya. Tapi dalam masa yang sama cuba rasakan di mana pergerakan mata tu. Setiap soalan saya ada tiga soalan. Soalan pertama, bila masa darjah, masa form 3, masa form 3 sekolah, dulu wali form 4 ataupun tahun sudah, masih form ke lah. Masa form 3. Ya. Yes. Masa form 3 tu, berapa orang dalam kelas satu? Kira-kira je lah. Jom. Berapa orang dalam kelas satu? Itu soalan pertama. Tapi ingat ya, soalan yang kedua, setelah dengan sehingga hari ini lah umur sekarang ini, di antara banyak-banyak bunyi itu, bunyi apa yang paling menakutkan, menyeramkan? Itu soalan kedua. Dan soalan ketiga, bila kali pertama jatuh hati ataupun suka pada penarlah pada seseorang? Dapatlah tiga soalan. So sebenarnya kena tiga soalan itu, saya cuma merangkap tu, saya memerhatikan mata. Dan setiap mata tu ia akan menjawab mengikut radanya. Rada bagi soalan pertama, kira-kira soalan itu di mana radanya? Ke otak. Sebab ia bertanya tentang fakta. Jadi secara langsung, secara halus, mata itu sampai ia akan bergerak ke atas. Mata kecilnya, mata hitamnya. Kalau soalan yang kedua, ia tentang apa tadi? Tentang pendengaran. Di mana radanya? Di telinga. Jadi somehow saya tadi, antara banyak-banyak bunyinya saya tadi. Bunyi apa yang paling menakutkan, menyeramkan? Suatu bunyi. Jadi kalau orang itu ditanya soalan contoh kan, sama matanya dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Soal rada tu di telinga. Dan soalan ketiga, jatuh hati. Di mana radanya tu? Ke bawah. Di hati. Di bawah. So anak matanya akan turun ke bawah. Macam itu. Kalau orang tu bercakap benar. Tiba-tiba, contohnya lah saya tadi, pada kata itu yang dia bercakap benar tu, saya tanyalah misalnya, macam mana, apa tu, macam mana perasaan, macam kadang-kadang kalau saya ada anulah kaunseling rumah tangga, kadang-kadang pasangan itu sudah ada lagi ada hati dengan masing-masing. Jadi kata beritanya sejauh apa perasaan kita lah, bini kita atau suami kita pada masa ini. Jadi anak mata itu cuba gerak ke kiri, ke kanan, ataupun ke atas lah. Sepatutnya kalau soalan berkenaan hati itu tadi turun ke bawah. Itulah. Jadi tadi dapat mengesan. So sampai macam maksud sekali lah kalau dilatih dalam bandara, sebenarnya aspek-aspek tertentu pulih membantu kita ini untuk menafasi. Bahkan sebenarnya awal ya dan tuan ya, ada lagi bentuk-bentuk tingkah laku lain-lain dah. Kalau yang menunjukkan dah, kita ini boleh membaca. Kalau orang itu happy ya, kalau dalam ia akan berdiri tegak, okay, dan apa tu kepalanya ni menegak macam itu, okay, berdiri tegak pada dalam. Cuma nampak confident lah orang itu happy tu artinya. Kalau sebaliknya kalau bersedih badannya slouching macam ni ya, dan kepalanya menunduk, itu otomatis akan nampak kan kesedihannya. Tapi kalau yang marah, badannya itu akan nampak lebih tense lagi. Dan sebenarnya banyak lagi lah tingkah laku ataupun body language yang boleh kita dipaca. Kalau orang macam menutup mulut kan ya, tu mulut. Tadi ia mungkin ia perlu berhati-hati ni ya. Jari di kepala di sini ya, naras ini. Cuma ni lebih kurang sini. Artinya orang ni dalam yang mendengar kata dia sedang berfikir ni. Bagus ada cara kepala tu. Tapi ditaruhnya di pipi sambil dia mengetuk macam ni. Ini macam agak ragu-ragu tu ya. Ya benar kan dah cakap macam ni ya. Kalau di pipi. Kalau di bawah dagu macam ni. Ataupun dia kata ni sambut macam tu lah. Artinya banyak sudah tu knowledge-nya pada hari itu. Satu disambutnya tu. Barat sudah lah. Itu tinggal laku tadi. Yang menarik nafas panjang. Itu mungkin ya dalam kesakitan. Ni memandang tengah-tengah tadi bercakap melihat ke arah lain, ya mungkin sudah berasa malu. Senyum tapi indah cantik. Itu mungkin ada yang indah faham soalan ke tadi itu artinya. Artinya ataupun dia sedang mencari alasan. Dia sedang membusuk-busuk mata, mandi atau mungkin dia dalam keadaan bersedih. Kalau ia mengubah-ubah kedudukannya,
mengubah ataupun dia ataupun jarinya ni macam ni. Dia belum katakan kan terjadi saja angkat dia mengubah. Artinya ia akan merespon tu, ia akan menjawab ke tadi. So banyak lagi lah mungkin itulah betapa macam mana artinya cerita itu selain daripada cara komunikasi secara lisan itu bila kita menggunakan memahami tingkah laku ni body language tadi bahasa tubuh ni dan kita gunakan dengan sebaiknya insyaallah akan dapat membantu lagi komunikasi kita itu supaya menjadi lebih itulah lebih berkesan insyaallah. So itulah yang boleh dikongsikan dalam begitu mendalam tadi apa yang tuan kongsikan dari mata turun ketani ke hati. Sebenarnya kalau pakai mask pun tidak menghalang ketani untuk ketani berkomunikasi kerana ketani terdapat mata, terdapat suara dan juga anggota ketani untuk ketani memperlihatkan seperti sekarang ni reaksi ketani kepada apa yang orang sekeliling ketani cuba sampaikan dan kita juga mencuba untuk menyampaikan melalui suara dan nada dan segala tadi details-details keterangan yang telah tuan sampaikan kepada kita. Dan apa yang menarik tadi mengenai mask katanya. Ketani masanya ada dua, sungkup muka dan juga persona. Baiklah, sekarang ketani sudah berada di hujungnya sebelum ketani meneruskan kepada berita selepas ini. Jadi tuan, boleh tuan memberikan rumusan sebagai akhirnya mengenai dengan perkongsian kali ini. Rumusan secara ringkas tuan. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah dirumuskan tadi dengan bagus oleh wanita dia. Alhamdulillah. Itu ni artinya jangan kata ni anulah menganggap walaupun tadi pakai sungkup muka ni sebenarnya masih lagi ada bau tegel air yang diberikan oleh Allah SWT pada kata ni untuk kata ni berkomunikasi. Apa yang penting di sini adalah satu friendship. Apa yang kata ni perlu terus menjalin persahabatan. Yang kedua perlu kata ni terus untuk berinteraksi menggunakan tadi secara lisan lagi tadi. Dan interaksi itu tak insyaAllah akan menjamin kata ni umur panjang, kata ni bahagia dan sebagainya insyaAllah. So, jangan dijadikan suku muka ini sebagai alasan untuk petani tidak menjalani kehidupan petani lebih baik. InsyaAllah dengan menggunakan sepenuhnya tadi melalui muka, melalui suara, melalui tingkah laku, melalui language petani, insyaAllah petani akan mampu masih berkomunikasi dengan cara berkesan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Meja Besar Rusli Bujang. Topik yang menarik dalam segmen wawancara Bisai Tatu di sebalik sungkup muka. Kalau ada masa yang panjang, rasanya banyak lagi ingin kita dikupas ya mengenai dengan tajuk ini. Tetapi masa sangat mencemburui kita ini, insyaAllah lain kesempatan lagi Tuan Meja ya. Kita ini bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.